Hello, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Apa ni, kepada siapa yang belum subscribe, tolong subscribe. So hari ni aku nak share apa yang aku dah pasang kat aku punya motor ADV 150. So tanpa menengang masa, jom kita pergi tengok. Okay, first kali kita tengok daripada depan. Dekat windshield ni aku dah pasang stiker. So stiker ni aku beli dekat Shopee. Nanti aku share dia punya link. So kalau stiker yang asal tu dia nampak kosong sangat. So ni nampaklah ada ni sikit eh. Okay, kemudian tengok kat tepi. Dekat tayar aku dah pasang stiker reflector ni. So ADV dah kali kosong. So yang ni nak pasang ni pun tak adalah susah sangat, tapi tak adalah senang sangat. So okey lah kan. So yang penting dia punya jarak tu antara ni korang kena agak-agak. Okey, kemudian kalau tengok tepi ni, stiker ni. So ni pun aku beli kat Shopee. Sebab kalau yang versi yang warna hitam ni dia terlalu basic sangat. So kalau yang ni nampaklah ada, nampak garang sikit lah kalau ada stiker kan. Kalau yang model yang asal tu terlalu basic, kosong. Okay, yang ni nanti aku share juga kat link. Kemudian kalau kita turun bawah dekat exhaust. Okay, yang ni aku dah beli yang water transfer punya carbon fiber ni. Lepas tu ada stiker Akrapovic lah. Kemudian dekat dia punya muffler tip ni pun sama, ada water transfer carbon fiber. So ni dah lebih pada aksesori lah, nak nampak cantik kan. Okay, kemudian top box aku pakai jenis GV. So yang ni jenis yang ni. So yang ni kalau korang nak buat side box pun dia dah ada siap lubang. So senang. So nak pasang ni pun senang je, tak susah. Dia apa ni, just pasang dekat celah ni. So memang senang. So aku tak berani pakai yang top box yang biasa orang pakai tu, sebab dia punya rack yang ni senang patah. So kalau GV ni nampak solid sikit lah. So yang ni kapasiti dia lebih kurang 30 liter je. So ni kecil je, tapi boleh lah. So dia ringan. Okay, yang belakang pun aku dah pasang stiker rim. Kemudian dekat sini kalau korang boleh nampak, aku dah pasang splash guard ni lah. Yang jenis ADV. Kalau yang jenis ni dia besar sikit daripada yang standard. Okay, kemudian kaki itik. Kaki itik ni aku pasang ni lebih daripada aksesori. Kemudian yang menarik yang aku pasang ni lah, yang hook ni. So kalau macam korang beli barang ke, nak letak helmet ke, senang. Okay, kemudian aku beli brake lever ni. So brake lever ni pun senang je, korang buka je sini. So terus pasang je dengan model baru. Okay, kemudian dekat tank ni aku dah pasang tank cover. Tank cover ni jenis carbon fiber lah. Okay, kemudian aku punya keyless pun aku dah beli yang carbon fiber yang keras tu, lepas tu dengan jenis leather. Itu saja perkongsian daripada aku. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.